Walau dekat, sulit ku gapai. Aku tak ingin berhenti. Jangan-jangan Al bakal nembak gue abis ini. Kok gue jadi deg-degan gini sih? Al gak mungkin denger jantung gue deg-degan kan? Aduh, malu banget. Waduh, kenapa gak bisa keluar sih kata-kata dari mulut gue? Tapi bilang doang I love you gitu. Ayolah Al, gak bisa. Mungkin kalau gue sampe ngunyah permen karet, gue bisa lebih relax. Untung ada permen karet bisa gue. Nembak, kok malah ngunyah permen karet sih? Wah, mana gak bagi-bagi lagi. Udah. Gue semua. Lu kenapa? Aduh. Kenapa lu? Aku bisa gak kuat. Makanya jangan makan permen karet. Gimana sih lu? Mau makan permen karet. Ayo sini, gue pukul. Ah! Ya. Aduh, iya. Sini. Bentar. Gue bersih. Ini tambah lengket kayak gini gimana sih lo? Udah, gak usah. Ini gue aja ke toilet. Beli lo. Dah. Elah, kenapa jadi begini lagi sih? Terus gimana lagi coba gue? Semakin banyak. Gawat. Kalau botol ini benar-benar hancur, Aing gagal dapetin kekuatan tersakti. Bisa ngalahin Aing. Bisa. Chat. Maksudnya kamu main kayak gini aja kalah sih sama kakek? Aku tak bisa ngalahin Aing. Aku sebenarnya ngalah. Ya kek Pipit, kangen banget bisa kayak gini lagi sama kakek. Pipit seneng kita bisa ngumpul lagi kayak gini, terutama bareng Irsyad juga. Pipit jadi ngerasa makin semangat buat sembuh. Aing mah tak setuju kalau kamu dapat dia. Gak setuju. Nah, mbak tenang aja mbak. Aman. Tapi kalau saya menang ular tangga ini, jadi setuju kan? So. Oke, giliran saya mbak. Ayo waktu deh, Aing harus bertindak sorangan.